Selamat sore, jumpa lagi dengan saya dalam Selayang Pandang. Saat ini saya bersama dengan seorang perupa, Awan Yosefani. Dia pernah belajar seni rupa di Yogyakarta dan saat ini menetap berkarir di Ubud, Bali. Ini adalah salah satu karyanya yang menurut saya menarik sekali, di mana Awan Yosefani membebaskan siapa saja yang datang untuk berinteraksi, memindah, mengurangi atau menambah objek yang sudah disediakan. Jadi Awan Yosefani ingin siapa saja bisa merasakan, bisa menikmati, bisa bergembira dengan karya tersebut. Karya ini adalah seri terbaru dari Awan. Selain karya-karya yang lain, Awan sangat aktif sekali dalam membuat karya. Mungkin karena Awan aja. Profesinya adalah seorang perupa, maka dia sangat aktif sekali berkarya. Tapi selain membuat karya, dia juga membantu mengelola sebuah ruang seni. Di sini kita bisa melihat beberapa karya Awan, mulai dari kertas, kanvas dengan macam-macam material, dan ini adalah studionya. Kita bisa melihat kenakalan Awan dalam membuat karya. Kanvas lukis yang disobek, dan ini juga jadi. Jika Anda ke Ubud, silakan berkunjung di studionya di Jalan Campuhan, Sanggingan, Ubud, Bali. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di gelombang yang sama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam.